Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofwan Sofyan. Oke guys, baru-baru ini ada kabar yang cukup menyedihkan ya guys, yaitu dari tim Jetmatic, di mana salah satu sapi andalannya yang juara Piala Presiden pada tahun 2019 sudah meninggal nih guys, yaitu yang diberi nama Batu Peron, yang merupakan gandengan dari geng motor yang juara Piala Presiden pada tahun 2019. Dan menurut infonya, Toporon itu sudah agak lama sakit ya guys, dan akhirnya meninggal. Dan semoga tim Jetmatic segera mendapat gantinya dari Toporon ini untuk menuju Piala Presiden yang selanjutnya. Dan di video kali ini saya akan menayangkan aksi Batu Peron saat di tren maupun di kerap nih guys. Dan inilah aksinya sewaktu masih di lintasan berdebu. Oke, kita langsung tonton sama-sama guys untuk mengenang sang juara Piala Presiden pada tahun 2019. Nah, ini waktu dikerap di Kulpung nih guys. Toporon sehabis lomba digandeng dengan ancaman. Dan ini momen saat latihan di lapangan Priuk Ketapang nih guys, atau lapangan Jetmatic sendiri. Ini sewaktu digandeng dengan Ali Sapu Jagat. Nah, sedangkan yang ini momen saat digandeng dengan sapi dari tim Dozer Josh nih guys. Dan inilah kenangan foto sewaktu Toporon masih ada di lintasan berdebu nih guys. Oke guys, mungkin sampai di sini saja dulu ya. Dan semoga saja tim Jetmatic bisa lebih baik ke depannya dan bisa mendapatkan ganti seperti Toporon atau bahkan lebih baik dari Toporon untuk generasi yang selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karapan sapi Madura.